go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got three old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know I'm psycho. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most. Like that, break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know I'm psycho. Halo para pemirsa King Gallery, selamat datang di King Gallery Channel. Di saat yang berbahagia ini, yeah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 Februari 2023. Yeah. 7 hari menuju hari Valentine. Wow. Iya dong. Tapi sebenarnya kenapa dengan hari Valentine itu bukan satu hari doang. Kita tuh harus memberikan kasih sayang setiap hari. Pembohong, kau pembohong. Klasik itu, klasik. Ya, 7 hari lagi menuju hari Valentine. Kita sudah menyiapkan satu mobil yang sangat romantis. Betul. Mobil sangat egois. Iya. Karena hanya bisa ditempati oleh 2 orang. 2 couple. Satu couple, dua couple. Pokoknya 3 orang juga bisa sih di pangku. Jadi nyamuk nanti. Jadi nyamuk ya. Mau tahu bagusnya seperti apa, kerennya seperti apa, tonton terus King Gallery Channel. Dan ini adalah setelah penantian lama ya, ya mobil kabriolet akhirnya ready lagi di King Gallery. Ready lagi di King Gallery. Barangnya susah banget dapatnya dengan kondisi terbaik. Iya dong, harus yang terbaik buat para pemirsa King Gallery Channel. Betul. Dan inilah saatnya buat para pemirsa yang sudah mengincar mobil 2 pintu kabriolet. Sudah ada ya? Ready stock. Jalan-jalan pakai ransel. Nggak DP, nggak beli pastinya. Yes sir. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Preview. Banget gak sih mobil yang Anggi pakai? Ini adalah new stock yang ada di King Gallery. So buat kalian yang lagi pengen bergaya di hari Valentine nanti dan kalian pengen so sweet sama pasangan kalian, pas banget pakai mobil ini. Selain romantisnya dapat, kerennya dapat, dan ini mobil super mewah, fancy, luxury, semuanya lengkap banget sih pokoknya. Oke. Nah, di sini Anggi mau jelasin ke kalian bahwa Anggi tuh punya Mercedes-Benz SLK 250 AMG tahun 2013 warna hitam dan pemakaiannya tahun 2015 tentunya. Untuk spesifikasinya ini masih keren banget dan antik banget. Untuk speknya tangan pertama, kilometernya baru 52.000 dan pajaknya bulan 4 2023. Tapi kalau kalian pengen nego pajaknya sampai panjang sampai tahun depan, gampang, tinggal datang ke King Gallery aja, oke? Nah sekarang Anggi mau review detail mengenai mobil yang baru masuk ini. Walaupun baru masuk, ini mobilnya udah sebagus itu dan mari kita akan geledah abis mengenai mobil ini. Tapi yang pasti Anggi nggak akan sendirian, Anggi bakalan temenin sama Tjong Hendra. Nah, oke, sedang bersama Anggia mau review mobil ini dengan detail. Betul. Tapi alangkah lebih indah dan baiknya. Iya. Anggi review sendiri dulu. Saya akan tampil di akhir acara untuk memberikan diskon terbaik. Oh, janji ya kok? Iya dong. Bener ya, datang terakhir. Soalnya mobilnya mungil, kecil kayak kamu. Jangan bohong. Okay. Kalau review berdua kelihatan gede saya. Kayak Masya and the Bear. Apa tuh? Film kartun. Oke, Anggia silakan lanjutkan. Beri apa penjelasan yang detail buat para pemirsa dan juga yang pasti pemirsa yang sudah lihat reviewnya Anggia buru-buru telepon, mumpung barangnya masih ada. Betul. Oke, silakan lanjutkan Anggia. Oke, thank you kok. Nah guys, ternyata berhubung Tjong Hendra nggak mau ikut ya kan, karena kebetulan kan ini mobil keren ya, anak muda banget. Mobilnya juga agak mungil gitu kan, kalau misalkan kita berdua nanti mobilnya ketutupan ya kan. Oke guys, langsung aja ya. Jadi Anggi di sini akan mereview mobil Mercy SLK 250 AMG ini. Dan Anggi mau tanya sama kalian deh, siapa sih sebenarnya nggak tahu Mercedes-Benz, mobil unggulan dari Europe, yaitu keluaran dari Jerman. Wow, amazing banget ya. Karena apa? Karena mobil ini mau dimanapun tempatnya akan menjadi salah satu mobil favorit dengan mahalnya, mewahnya, luksurinya, dan itu hanya ada di Mercedes-Benz. Dan yang pasti mengutamakan kenyamanan. Dan image yang lagi untuk SLK adalah mobil coupe convertible. Jadi dia itu udah cabriolet hardtop. Dan image yang lagi untuk SLK ini adalah bagian kap mesinnya. Kap mesinnya sering dibilang mirip seperti paus. Karena apa? Karena kalian bisa lihat ini lebar banget, ya kan, lebar banget. Dan kebetulan yang kita punya ini sudah facelift new model, oke? Nah, sebelum Anggi mendetailkan jelas mengenai mobil yang kita punya, Anggi menginformasiin sedikit ke kalian mengenai sejarahnya sendiri. Jadi sebenarnya SLK 250 ini, ya kan, adalah terusan dari Mercedes-Benz 190 SL. Dan itu tuh lahir dari tahun 1996. Di Jerman pusatnya tentunya. Mungkin masuk ke Indonesianya baru di tahun 2000-an, ya kan? Kita juga bisa lihat mungkin di kilas baliknya nanti mungkin si editor akan masukin. Nah, langsung dari yang Mercedes-Benz 190 SL muncullah SLK 200, ya kan? SLK 250, SLK 350 dan SLK 55 AMG. Dan kebetulan kita punya ini adalah varian favoritnya SLK 250 AMG, ya kan? Nah, ini modelnya udah model baru. Untuk tampilan depannya udah terlihat, ya kan? Dari 2010 ke belakang sama yang tahun sekarang 2013 banyak banget bedanya. Dari bodi depan, grillnya sudah grill terbaru, dan khasnya Mercy kalau misalkan dia udah masuk model baru, dia udah nggak pakai yang menonjol, jadi dia udah pakai yang nyatu sama bodi seperti ini. Emblemnya ada double di bawah sama di sini. Dan tampilan depannya ini seperti varian mobil Mercy lainnya yang udah model baru, yang sedannya tapi ya. Dan untuk tampilan lampunya sangat gahar dan menawan, luxury dan enak dilihat. Dia sudah LED proyektor, ditambah lagi di bagian bawah seperti ada running light. Dan di bagian depannya juga dia sudah ada washer lamp dan ada sensor parkirnya juga. Sensor parkirnya nggak nanggung-nanggung untuk kesafetian dari si mobil ini sendiri, oke? Untuk bagian depannya, bagian sikap mesinnya juga sangat futuristik, ya kan? Futuristik banget, ini lekukannya sangat simetris dan catnya masih bagus banget, masih original, oke? Dan kebetulan yang kita punya ini tahun 2013, pemakaiannya tahun 2015, tapi tetap kita akan jualnya tahun 2013. Otomatis mobilnya super terawat banget, apalagi kalian dengar dari kilometernya. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke bagian samping yuk. Nah guys, kita ke tampilan bodi sampingnya sendiri ya. Bannya dia masih original bawaannya Mercy, ya kan? Velgnya ini benar-benar kayak lambangnya Mercy, bintang, ya kan? Nah, di sini untuk bannya menggunakan Michelin dengan ukuran ban 225/40 ring 18, dan ini bannya masih tebal banget. Ini mobil yang jarang banget pakai karena kalian bisa lihat dari kilometernya aja masih sedikit. Oke, tampilan bodi sampingnya terlihat sangat futuristik, ya kan? Sangat menawan dan sangat classy dan juga mewah banget, ya kan? Bagian bodi sampingnya dengan kelengkapannya, ya kan? Di sini ada tangki untuk isi bensin dan pintunya hanya ada dua karena dia varian yang coupe. Oke, cuman dua pintu nih. Pas banget buat kalian nikmatin di detik-detik hari Valentine kayak gini, ya kan? Pas banget pakai mobil ini buat kalian bermesraan bareng pasangan kalian tentunya, ya kan? Oke, nah untuk si Mercy sendiri, ya kan, ini berkapasitas mesin 1800 cc dan dia transmisinya otomatis. Dan juga cuma ada dua kursi tentunya. Dan untuk tenaganya udah 1800 cc, tentunya untuk mesinnya juga keren ya. Tenaganya itu berkapasitas tenaga di 204 horsepower. Dan dia menggunakan 4 silinder dan katup per silindernya juga ada 4 ya. Kayak gitu, oke. Nah langsung aja kita akan bahas mengenai bagian belakangnya. Yuk kita lihat. Nah bagian belakangnya kita bisa lihat dia tidak sepanjang mobil sedan lainnya, jadi di belakangnya tuh dia agak cembung dan agak gemuk karena kan di sini nih di bawah sini tuh dia untuk nyimpen si cabrionya tadi. Jadi kan tadinya tertutup, kalau kalian lihat dari awal, ini tuh udah langsung ada di dalam sini. Jadi dia siapkan space, oke? Nah, dan tadi Anggi baru bahas adalah tenaganya. Nah, untuk Newton meternya sendiri, si Mercy ini adalah di 310 Newton meter dengan kecepatan maksimumnya itu di 243 km/h. Oke, jadi tenaganya udah gede banget dan ini pas banget buat kalian yang memang lagi urgent, buru-buru gitu kan, mau ketemu tamu atau siapapun itu biar nggak telat, pas banget pakai ini tentunya. Oke, nah langsung aja kita akan lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada SLK 250 dengan emblemnya ini. Dan juga ada sensor parkir lagi, dan dia udah double exhaust dan kelengkapan belakangnya standar banget, dan ini menawan banget ya. Kita intipin coba bagian bagasinya. Kalian kena prank karena kalau misalkan lagi atapnya dimasukin ke sini itu kita nggak bisa buka bagian bagasi karena kan ini memang penuh banget dan ini tuh keganjel sama si atapnya sendiri yang dilipat ke sini tentunya. Jadi kita akan bisa lihat bagasinya kalau dalam keadaan posisi tertutup kayak gitu, oke? Nah untuk bagian eksteriornya sekian, semuanya masih dengan kelengkapan standar. Sekarang kita coba intipin yuk bagian interiornya seperti apa. Oke everyone, sekarang Anggi udah berada di bagian interior dari Mercy SLK yang kita punya ini ya. Sekilas tampilan interiornya ini sangat sporty banget dengan interior full black dengan adanya jahitan-jahitan berwarna merah menambahkan kesan sporty abis dari si mobil ini. Dan ini seperti yang kalian lihat joknya mobil egois cuma bisa 2 orang, oke? Nah untuk bagian joknya dia sudah kulit tentunya dan ini masih bagus banget karena mobil jarang pakai, ya kan? Dan di sini kelengkapannya udah lengkap banget karena udah nggak perlu sunroof karena ini bisa terbuka, anginnya bisa lebih luas, lebih besar, kalian memandang langit-langit. Dan untuk kelengkapannya udah selengkap itu ya kan. Di bagian setirnya sudah kulit dan ini masih bagus banget, dan di sini sudah ada emblem Mercedesnya, dan di sini ada kontrol audionya dan ada cruise controlnya juga, oke. Dan di sini ada pedal shiftnya, dia sudah ada triptoniknya juga. Dan untuk bagian pengaktifan si mobilnya sendiri, kuncinya masih dicolok, ya kan, masih dicolok seperti ini. Dan bisa langsung aja diaktifin. Nah, terus lanjut lagi. Di bagian depan udah khas banget kalau misalkan mobil Mercy yang kelas-kelas premium, ya kan, sebenarnya nggak kelas-kelas premium, kebanyakan juga mobil Mercy aslinya sudah bentuknya bintang, bulat kayak gini. Hampir sama kayak Mini Cooper ya, bulat-bulat. Oke? Dan khasnya Mercy ini seperti biasa di bagian head unitnya, simple sampai ke bagian kontrol head unitnya. Udah ada tombol-tombol di sini. Dan di sini ada hazard dan lain-lain. Di sini ada kontrol AC. Di sini juga ada power outlet untuk kalian ngerokok atau ngecharge handphone. Dan di sini ada bagian transmisinya. Di sini ada 2 cup holder dan di sini yang tersembunyi ini adalah tombol untuk membuka atau menutup si convertible-nya ini ya. Untuk membuka si bagian atapnya. Dan di sini sudah ada storage juga untuk simpen apapun itu, misalkan handphone ataupun kertas-kertas, e-tol, koin-koin dan lain-lain. Oke. Nah, lanjut lagi untuk si bagian handremnya itu ada di bagian sini, di bawah bagian kontrol lampu depan. Nah, di sini bawahnya ada untuk handremnya dilepasin dan kalian masukin juga. Oke. Nah, lanjut ke bagian door trim. Door trimnya yang pasti speakernya sudah Harman Kardon untuk standarnya Mercedes-Benz, dan di bagian pintu sudah ada central lock kanan kiri, dan pengaturan kursinya sudah elektrik di pintu, dan ada memory seatnya juga kanan kiri ya, dua-duanya udah elektrik, oke. Dan inilah tampilan kalau misalkan dibuka ya kan, kalau misalkan ditutup ya standarnya kayak mobil sedan pada umumnya ya, mobil sedan coupe yang tidak bisa terbuka, tapi kalau bagian atasnya dibuka terlihat sangat mewah dan kita pun bisa bergaya ya kan untuk dilihat banyak orang karena memang mobil ini adalah untuk gaya dan untuk menyombongkan diri, enggak sih sebenarnya, untuk memberikan kepuasan pada diri kita sendiri ya kan, apalagi udah capek-capek kerja ya pas banget lah untuk memanjakan diri kalian dengan menggunakan mobil ini, oke. Nah untuk bagian interiornya sih sebenarnya nggak ada tambahan, udah standar semua masih bawaannya, dan yang pasti walaupun ini mobilnya seolah-olah kayak terbuka seperti ini, unsur kesafety-nya tetap ada karena dia sudah ada airbag-nya ya kan, ada di mana-mana, jadi kalian akan tetap safety. Yang penting bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut ya. Nah, oke guys, mungkin untuk review si Mercy ini sekian. Sekarang kita akan bahas mengenai harganya dan kita akan tanyakan ke Hendra berapa sih diskon yang akan dia berikan So, kalau kalian penasaran, stay tune terus sampai akhir video. Oke. Demikian akhirnya penjelasan detail dari Anggia Amarta. Mudah-mudahan Anda terhibur ya. Ya. Dan akhirnya membeli mobil ini. Ya. Ini dong, terhibur dong. Betul. Ya senang jadinya beli. Oh iya benar-benar. Setiap acara, setiap konten kan harus terhibur. Ya. Baru nanti membeli. Kalau nggak terhibur nggak bakal beli. Iya. Oke deh. Tadi spek sudah. Udah, semua udah detail. Udah, nanti bisa, ini bisa ya. Semua ya. Oke, sekarang adalah waktunya kita bahas harga. Iya dong, langsung dong. Harga cashnya berapa Nggi? Gimana? Saya ini excited banget. Biar pemirsa itu kan kadang-kadang ada yang nggak suka bertele-tele. Lama nih ngomongnya gitu. Oke. Sekarang langsung aja ya aku bahas harganya. Untuk harga cashnya ini di 775 juta nego dan harga kreditnya di 725 juta. Oke. 725 juta dengan TDP 213 juta rupiah. Ya. Dengan angsurannya 17.811.000 selama 4 tahun sudah bisa bawa pulang SLK 250 tahun 2013 pakai 2015 ya. Jadi start pakai ini tahun 2015 permisa. Jadi baru kurang lebih pakainya itu berapa tahun? 5 tahun, 8 tahun ya? Iya. Baru 8 tahun. Masih muda sekali. Ya. Betul. Lebih muda daripada Anggia, betul enggak? Iya lah. Iya dah. Ya. Oke. Oke. Diskon enggak nih? Diskon dong. Udah dah. Bayar aja cukup, buntutnya dibuang. Berarti bayar 13 juta. 200 juta aja. Wow. 200 juta angkut bawa pulang Mercedes SLK 250 AMG 2013. Betul, jatuhnya cuma 710-an lah ya. Ya, 710. Itu sih termurah ya dengan kondisi sebagus ini. Murah, 2012 aja 750 juta kredit ya. Iya. Ini cuma 710-an. Iya. Kondisinya bagus, kilometernya dikit, warnanya warna hitam favorit banyak orang. Betul. Dan pasti ada yang nanya, Nggi. Mobil ini kan tahun 2013 pakai 2015. Dapat jaminan nggak setahun untuk metik dan mesinnya? Pasti dong, kita akan berikan garansi mesin dan metik selama 1 tahun. Harus dong, supaya apa? Supaya pemirsa tambah puas lagi, tambah yakin lagi. Betul banget. Jadi tinggal telepon Anggi, mau di towing boleh, mau dibawa boleh, di drive boleh, digendong boleh, pokoknya diapain juga boleh deh. Digendong sama koko aja ya. Digendong pakai towing lah, ya saya nggak kuat. Ya, okay. Kirain Superman. Oke. Pemirsa demikian dari kami berdua. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Next video kami akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke, dukung terus King Gallery dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.